Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari PKJ nomor 8 ayat 1, 3, dan 6. Bukalah gapura indah, dan di ayat 6 kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari PKJ 219 ayat 1 dan 2. Thank you.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jika ada orang yang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, orang itu adalah penipu. Sebab orang yang tidak dapat mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi hukum Tuhan pada minggu ini, yang tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan 2, bila kurenungkan di ayat 2 kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus, marilah kita dengan kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sesungguhnya kami tak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Kami kurang mampu mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terkadang hati kami tidak jujur, dan perkataan kami kurang sopan dan tidak ramah kepada sesama kami, bahkan kepada orang yang lebih tua dari kami. Seringkali kami hidup dalam kebencian, perselisihan dan fitnah. Tidak satu pun dari perbuatan kami yang dapat membenarkan kami. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, dengarkanlah janji Tuhan tentang keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat nyanyian dari NKB nomor 143 ayat 1 dan 2. Oh,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu hari ini yang tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 3. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3. Ku berbahagia. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita dengarkan warta jemaat dan doa sahabat untuk pagi minggu ini. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Jemaat Minggu 21 Juni
2020. Nama minggu kita adalah minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Topik minggu ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Ibadah Minggu Online. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah kita masing-masing yang dimulai pada pukul 8 WIB, dan ibadah anak sekolah minggu digabung menjadi satu yang dimulai pukul 9.30 WIB. Kiranya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Serpong, keluarga Agi Marmata, Inang Nita Ernawati Buru Opusunggu bersama dua orang anak. Mereka masuk nomor register 0967. Pindah dari gereja Metodis, alamat Perumahan Lego Indah Blok D12 nomor 11, masuk WIK Betani. Telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Serpong, keluarga Wiranto Hasudungan Doluk Saribu, Inang Noviati Adelina Sitorus bersama satu orang anak. Mereka masuk nomor register 0968. Anak anggota jemaat HKBP Serpong yang telah menikah. Alamat Kademangan RT 004 RW 003 Setu, masuk WIK Kanaan. Marilah kita doakan anggota jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik dan aktif di gereja kita. Kegiatan kategorial dan pertanyaan WIK secara online. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, Majelis menghimbau agar kegiatan-kegiatan kategorial dan pertanyaan WIK dapat dilakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Bagi yang akan melaksanakan kegiatan kategorial dan pertanyaan WIK dapat berkoordinasi dengan sekretariat untuk acara dan pelayanan. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni pukul 20 WIB akan diadakan pertanyaan WIK Galilea pelayan firman Amang Pendeta Desmond Hutagaul. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni pukul 20 WIB akan diadakan pertanyaan WIK Sion pelayan firman Amang Pendeta Rohara Panjaitan. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 20 WIB akan diadakan sermon GSM penyaji bahan sermon Amang Pendeta Rohara Panjaitan. Aturan protokol pandemi COVID-19. Pada masa situasi pandemi coronavirus yang disebut COVID-19, gereja tetap selalu menghimbau agar seluruh parhalado dan anggota jemaat mengikuti arahan pemerintah dan pemimpin gereja untuk mengikuti protokol guna memutus penyebaran coronavirus-19 dengan memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan. Periodisasi pelayan fungsionaris HKBP Serpong periode 2020-2024. Telah terpilih pelayan fungsionaris HKBP Serpong periode 2020-2024 melalui rapat perhalado pertohonan. Nama-nama pelayan fungsionaris dapat kita baca pada lembar tertulis yang dikirim lewat WA Group di WIK masing-masing. Selanjutnya akan diadakan pemilihan Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia dari unsur anggota jemaat. Untuk itu Huria menghimbau kepada anggota jemaat
agar dapat bergabung menjadi anggota dewan dari unsur anggota jemaat. Selanjutnya, dewan-dewan akan mengadakan rapat untuk memilih ketua dewan yang dipimpin oleh pendeta. Kelengkapan fungsionaris untuk seksi-seksi akan dilengkapi sebelum dilaksanakan pelantikan pelayan fungsionaris periode 2020-2024. Persembahan dan ucapan syukur. Dalam masa situasi sekarang ini, kita tetap bersyukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan, dan marilah kita respon dengan menyerahkan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening huria. Setiap transfer, mohon ditambahkan keterangan pos penempatan seperti persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan lainnya. Fasilitas QRIS. Untuk memudahkan jemaat untuk memberikan persembahan maupun donasi, HKBP Serpong melalui para taun dan bendahara telah bekerja sama dengan Maybank untuk mengaplikasikan QRIS dalam transfer persembahan yang ada di HKBP Serpong. QRIS mampu membuat jemaat lebih mudah memberikan persembahan atau donasi atau sumbangan non-tunai digital untuk gereja HKBP Serpong karena terintegrasi dengan semua aplikasi penyedia jasa pembayaran. Demikian warta minggu ini, warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca melalui WA yang dikirim di masing-masing week. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami, sehingga kami dapat beribadah, memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ajarlah dan kuatkanlah kami, sehingga dapat hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu dalam segala hal, dan berikanlah buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang iman dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan selalu bersuka cita dan datang ke hadapan-Mu dengan penuh sorak-sorai, memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Walaupun saat ini situasi sulit yang kami hadapi masa pandemi ini, bersukacitalah kami, kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami tidak goyah dalam kehidupan ini dan selalu berpengharapan kepada-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan keadaan yang kami sedang hadapi, dan Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di sorga, kami memohon kiranya berkati anak-anak kami yang dalam pertumbuhannya, mulai dari bayi sampai yang sudah dewasa. Engkau lindungi dan kuatkan mereka Tuhan, serta jagai agar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit ini. Demikian pula kepada kami orang tuanya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat membimbing dan mengajari mereka sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu saja. Berkati usaha dan pekerjaan kami saat di masa sulit ini, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberi kesehatan kepada mereka di masa tuanya dalam menjalani kehidupan. Berikan ketenangan jiwa
kedamaian dan perlindungan serta kesehatan yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Juga kiranya Engkau memberkati para medis yang merawat dan juga keluarga yang mendampingi, sehingga semuanya memberikan penyembuhan kepada sakit yang mereka alami. Pada kesempatan ini juga kami memohon kepada-Mu Tuhan, agar kiranya Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan kepada seluruh pendeta kami dan keluarganya, agar mereka dapat membimbing dan mengarahkan kami jemaat-Mu, khususnya jemaat HKBP Serpong, agar selalu mengandalkan Engkau, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, baik dalam masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan negara kami, sertai dan bimbinglah para pemimpin negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pimpinan terendah, agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik saat ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu Amang Pendeta Riki Tambunan. Sertai dan urapi beliau agar dapat menyampaikan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu kedua setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel.
Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun jobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil di ladang. Dalam tahun yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kita tidak pernah asing dengan perkataan yang seperti ini. Rest area. Kalau disebut rest area, biasanya kita akan menjumpainya
di pinggir jalan atau sering juga di tengah-tengah perjalanan yang jauh. Biasanya rest area atau istilah bahasa Indonesianya tempat beristirahat, itu adalah sebuah tempat di mana banyak orang yang sedang melakukan perjalanan, mereka sekedar beristirahat. Baik itu mereka yang akan makan dan minum, juga mereka yang akan mengisi minyak untuk modal mobil kendaraannya, juga orang-orang yang ingin beristirahat sebentar. Inilah yang menjadi dasar kita dalam perenungan pada pagi yang indah ini. Ternyata rest area itu adalah tempat peristirahatan sementara. Tetapi dalam tempat yang sementara itu, justru kita mendapatkan sebuah ketenangan. Hal inilah yang disuarakan oleh Musa ketika Musa akan membawa umat Israel khususnya untuk memasuki tanah Kanaan. Sebelum umat itu memasuki tanah Kanaan, Musa kembali mengingatkan umat itu supaya mereka bisa merefleksikan dirinya, karena tanah yang mereka akan duduki itu adalah tanah yang penuh dengan sukacita. Karena tanah yang mereka akan tempati itu adalah tanah yang penuh dengan kebahagiaan. Dan juga tanah yang akan mereka tinggali itu adalah tanah yang penuh dengan kelimpahan berkat dari Tuhan. Tetapi sebelum mereka masuk ke tanah tersebut, Musa mengajari umat Israel untuk bisa melakukan apa yang ingin Tuhan nyatakan. Seperti apa yang akan Tuhan nyatakan terlebih ketika umat Israel itu akan memasuki tanah Kanaan. Ternyata umat Israel itu diingatkan melalui peristiwa tahun Sabat. Tahun di mana mereka akan beristirahat dari berbagai ragam kegiatan mereka, dari ragam aktivitas mereka, dari ragam seluk-beluk kehidupan mereka. Setelah 6 tahun lamanya mereka bekerja, mereka berusaha, mereka melakukan berbagai aktivitas, rutinitas pekerjaan, Tuhan menginginkan mereka untuk beristirahat. Mengapa demikian? Karena selama 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan justru di hari yang ketujuh Dia beristirahat. Artinya adalah istirahatnya bukan istirahat seperti manusia yang akan tidur, yang mendambakan kesegaran. Ketika dia sudah tidur, dia akan mendapatkan kesegaran. Bukan. Tetapi istirahat yang dimaksud oleh Tuhan adalah Dia menguduskan hasil ciptaannya itu. Kenapa? Karena ciptaannya itu sempurna adanya. Itulah makanya firman Tuhan mengingatkan kita sekarang ini. Ketika Tuhan menginginkan manusia itu sekarang ini untuk beristirahat, nyatanya kita tidak lagi beristirahat. Bahkan hari Sabat, hari yang penuh sukacita yang dari Tuhan, justru kita manfaatkan untuk beristirahat.
beristirahat, untuk berpoya-poya, untuk melakukan berbagai aktivitas rutinitas kegiatan untuk menghibur diri, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah yang ingin diingatkan Musa terhadap umat Israel, juga kepada kita. Istirahat yang Tuhan nyatakan itu adalah istirahat Tuhan, di mana kita mau beraktivitas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan juga mengajak umat Israel untuk bisa menguduskan hari Sabat, ternyata Tuhan juga menginginkan kita untuk melakukan berbagai rutinitas kita itu yang seimbang. Seperti apa keseimbangan yang telah Tuhan nyatakan itu? Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita juga bisa memuji Tuhan. Inilah pesan yang pertama yang ingin saya nyatakan di dalam khotbah pagi indah ini. Kita bisa menyeimbangkan itu semua. Kenapa? Karena tidak ada orang tidak butuh istirahat. Justru keseimbangan yang Tuhan nyatakan itulah di mana ketika kita 6 hari lamanya kita bekerja, dan di hari yang ketujuh kita bisa mengucap syukur dengan apa yang telah Tuhan nyatakan, dengan apa yang telah Tuhan janjikan. Apakah kita merespon itu? Apakah kita mengucap syukur untuk itu? Atau kita masih kurang dengan waktu yang telah Tuhan nyatakan? Inilah refleksi itu. Refleksi di mana Tuhan bisa ataupun kita diminta untuk menguduskan hari Sabat. Itulah pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah ketika Tuhan juga mengingatkan umat Israel melalui perantaraan Musa, demikian juga firman Tuhan juga mengingatkan kita semua sebagai orang percaya. Setelah kita menyeimbangkan rutinitas kita dengan pekerjaan kita, dengan membagi waktu kita untuk Tuhan, yang kedua yang Tuhan ingin nyatakan adalah kita peduli terhadap sesama. Mengapa demikian? Karena kepedulian manusia itu bersifat semu. Kita masih berbicara untung rugi. Kita hanya mencari kelompok, kita hanya menyetujui kelompok yang mendukung kita, sementara yang tidak mendukung kita itu kita anggap adalah musuh, bahkan juga kita anggap adalah lawan kita. Oleh karena itu, kembali, sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan menginginkan umat itu mau untuk peduli dan mau untuk berbagi kepada mereka-mereka yang miskin dan mereka-mereka yang tertindas. Inilah yang dinyatakan di dalam tahun Yobel. Apa yang bisa kita lihat di sini? Justru kepedulian kita sekarang ini adalah kepedulian yang mempertanyakan. Mengapa saya katakan kepedulian kita adalah kepedulian yang mempertanyakan? Karena kita menganggap ketika ada orang yang menderita, kita menganggap itu bukan bagian hidup saya, itu bukan keluarga saya, itu bukan orang-orang yang dekat dengan saya. Yang ada adalah mereka harus disingkirkan. Tetapi tidak melalui firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita harus menghadirkan tahun Sabat
Demikian juga kita juga harus menghadirkan tahun Jobel untuk kehidupan sesama. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadirkan tahun Jobel dan tahun Sabat untuk kehidupan orang percaya. Apalagi dengan situasi di masa pandemi COVID ini, di mana kita tidak lagi bisa langsung berinteraksi, kita tidak lagi bisa langsung berjumpa, kita tidak lagi bisa langsung untuk beribadah bersama. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang nyatakan di dalam firman Tuhan pada pagi yang indah ini, kita diminta peduli terhadap sesama, dan kita juga diminta untuk bisa berbagi terhadap sesama. Itulah perenungan yang ingin Tuhan nyatakan untuk kita. Oleh karenanya, hadirkanlah tahun Sabat itu, hadirkan tahun Jobel itu melalui aksi peduli. Jangan tunggu Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, sekolah minggu, remaja, napa sebelum. Jangan tunggu orang lain untuk membantu kita. Tetapi biarlah kita berlomba-lomba untuk membantu, untuk melayani, untuk membagi apa yang bisa kita bagi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan tunggu kita punya uang. Jangan tunggu kita punya jabatan. Jangan tunggu kita punya kelebihan. Ketika kita bisa memberikan itu semua di bawah kelemahan, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam berbagai ketidakmengertian itu, justru Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perenungan yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada kita di pagi yang indah ini, ketika kita menghadirkan tahun Jobel dan tahun Sabat, justru Tuhan ingin mengingatkan kita kembali akan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya banyak orang ataupun kita semua mengerti akan arti adil. Kalau dikatakan adil berarti tidak ada berat sebelah. Semuanya pas. Tidak ada yang berkeberatan. Tetapi nyatanya sekarang ini kalau kita berbicara masalah keadilan, ini berbicara masalah harta. Ini berbicara masalah materi, dan ini juga berbicara masalah kelompok. Adil bagi saya belum tentu adil menurut Anda. Tetapi ketika keadilan itu berdasarkan firman Tuhan, adil menurut saya, adil menurut Anda, itu juga menjadi adil menurut Tuhan. Oleh karena itu, bentuk keadilan yang Tuhan nyatakan kepada kita, seperti yang Paulus ajarkan di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sungguh menarik perkataan Paulus ini. Ketika kita diminta untuk membantu, bukan berarti ketika kita menjadi terbeban, tetapi justru kita akan bersuka cita membantu orang lain. Itu juga menjadi pergumulan kita.
Itulah sukacita yang Tuhan nyatakan. Kita dibebani bukan supaya orang menjadi ringan, supaya bukan menjadi orang tidak terbeban, tetapi justru melalui kehadiran kita, kita dibebani supaya ada keringanan. Keringanan seperti apa? Ya mungkin kita ingat, ya berat sama dipikul tentunya akan menjadi ringan. Pergumulan-pergumulan juga yang akan kita hadapi itu akan menjadi ringan ataupun akan menjadi hilang ketika kita bersatu padu membawa pergumulan itu. Tetapi ya harus kita ingat, di dalam pergumulan itu kita harus membawa Tuhan. Kita harus ada andil membawa Tuhan untuk terlibat di dalam pergumulan itu. Yang terakhir yang bisa saya wartakan bagi kita adalah, sudahkah kita menghadirkan tahun Sabat, tahun Jobel di tengah-tengah kehidupan kita? Sudahkah kita menghadirkan itu, apalagi kita hadirkan di tengah-tengah lingkungan rumah kita, pekerjaan kita, demikian juga dengan keseharian kita? Apakah kita sudah menghadirkan itu? Inilah yang Tuhan nyatakan terlebih ketika tema minggu kita mengingatkan kita kembali panggilan untuk memelihara ciptaan. Kalau dikatakan panggilan memelihara ciptaan, berarti panggilan itu sudah ada. Respon kita untuk itu yang harus kita nyatakan. Apakah respon hanya berkata-kata? Kita hanya menyampaikan tetapi kita tidak berbuat, atau sebaliknya, kita hanya menunggu untuk orang lain menyatakan baru kita melakukan? Atau istilah sekarang ini, ketika kita dikritik baru kita mau melakukan itu? Panggilan itu untuk memelihara ciptaan itu telah Tuhan nyatakan. Apa respon kita? Itu yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, panggilan memelihara ciptaan itu adalah karena Tuhan menginginkan kita supaya bisa memberikan keseimbangan. Keseimbangan alam ciptaan, keseimbangan dalam sesama, demikian juga keseimbangan kita hidup bersalam jalan dengan Tuhan. Oleh karena itu, yakinkanlah diri kita, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata-kata di mana urusan memelihara itu adalah urusan orang lain. Tidak ada perkataan demikian. Tetapi biarlah panggilan memelihara ciptaan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita, Tuhan telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita, maka kita mau untuk melakukan dan memelihara dan mensejahterakan apa yang telah Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sabda firman-Mu, ya Bapa, telah mengingatkan kami kembali bagaimana kepedulian yang akan Tuhan nyatakan itu melalui peristiwa tahun Sabat dan tahun Jobel. Bisa kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkadang kami, Tuhan, kami tidak layak untuk meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga mengingatkan kembali dan menguduskan kami kembali untuk melayakkan diri kami datang ke hadirat-Mu. Oleh karena Tuhan, panggilan untuk memelihara ciptaan
panggilan untuk menghadirkan tahun Sabat dan tahun Jobel di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah sukacita Tuhan, dan itu juga adalah sukacita kami untuk melakukan dan memberikan dan mewartakan yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, rasa khawatir, ketakutan, cemas senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi justru Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami juga tetap bisa berbagi. Kami bisa membawa pergumulan kami itu, dan kami juga bisa menjembatani kasih yang dari Tuhan itu. Ajari kami Tuhan untuk mengucap syukur untuk segala keadaan yang telah terjadi ini. Dan ajari kami Tuhan untuk mencukupkan diri kami, agar apa yang telah Tuhan nyatakan itu menjadi rasa syukur kami Tuhan, dan kami mau menikmati yang telah Tuhan nyatakan. Berkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami sebagai kaum Bapa, sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami juga Tuhan, kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Mampukan kami menjadi seorang penolong. Berkati kami Tuhan, kami sebagai seorang anak. Biarlah kami menjadi buah sukacita, buah kegembiraan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami ini. Lingkupi hati kami Tuhan, kamilah masa depan gerejamu. Kamilah pembawa keceriaan, pewarta-pewarta kerajaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kerinduan hati kami. Ketika kami terbaring oleh karena sakit penyakit, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, dan Tuhan hadir di dalam proses pemulihan, pengobatan sakit penyakit kami. Ketika kami juga harus menghadapi berbagai pergumulan oleh karena pemutusan hubungan kerja, oleh karena ketidakmampuan usaha kami, dan juga oleh karena ketidakmampuan kami melakukan berbagai pekerjaan, kami serahkan semua Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami juga bisa menghadapi pergumulan yang kami hadapi sekarang ini, karena kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan melalui tahun pembebasan, tahun Sabat, tahun Jobel itu telah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama, kedua, dan yang keempat. Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada,
9 ayat 4 jemaat bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.